Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lab Tani, channel yang membahas seputar pertanian. Kali ini kita akan membahas cara agar tanaman alpukat tidak mudah diserang penyakit atau hama. Nah, yang pertama kita kurangi daun-daun yang sudah tua benar. Kita kurangi. Ini tidak apa-apa, tidak mengganggu pertumbuhan yang sudah tua-tua ini. Ini daun-daun yang tidak sempurna begini kita buang sekalian. Kita buang. Ya, ini kelihatannya daunnya kan bagus ini, biar bagus, tapi ada yang ini kan jelek ini. Ini kita buang sekalian. Daun yang bagus-bagus ini, ini kita buang. Ini kan enggak jelek ini, ini buang kita. Sisakan yang sempurna, yang bagus lah. Ini bagus. Penampakannya. Ini bagus. Kita pruning tipis-tipis saja lah. Ini bisa kita buang. Buang. Daunnya ini bisa untuk pupuk. Nanti kalau sudah membusuk bisa untuk pupuk. Kita buang. Pertumbuhannya bagus. Bagus gimana? Bagus. Nah, seperti ini kita buang. Tunas-tunas baru yang kita keluar ini. Nah, ini tidak bagus ini, biar mudah dibuang aja. Tidak apa-apa. Bagus ini. Ya, rendah untuk sarang sama. Kita kurangi yang jubel-jubel ini, buang. Kita buang. Bersih. Kalau bersih ini hama tidak kerasan. Semua tidak kerasan. Daun-daun. Daun muda. Bagus ini. Mudah-mudah semua. Dan ini yang tidak bagus untuk dibuang sekalian. Biar bersih. Ini kita buang. Untuk pupuk ini daunnya. Ini buang. Yang gandeng-gandeng ini kurangi. Dia akan bersih. Bersih. Bersih ini. Dan mudah semua. Ini kita buang. Tua-tuanya kita buang. Yang kecil ini buang aja. Bersihkan. Bersihkan. Ini bersih. Ini tingginya sama saja 1 meter loh. Dan mudah-mudahan.
biar terhindar dari penyakit dari hama. Tidak ada yang dilakukan. Bagus, bersih. Nah, ini kan bersih, jadi hama tidak kerasan, tidak bersih. Nah, ini bang. Masih 1 meter ini. Itu bang. Tinggal yang bagus, bersih, bagus. Kita lihat lagi yang lain. Ini jebel-jebel. Jebel-jebel ini kita kurangi. Ini kurang. Bersih. Bersih. Mudah-mudah. Mudah-mudah. Kita lihat lagi yang lainnya. Nah, ini belum ada 1 meter. Nah, ini ulat kita buang sekalian. Ini, wah, ini bakal bunga lagi. Tidak apa-apa, biar bunga. Ini paling genjah ini. Nah, ini bakal bunga ini. Bakal bunga ini. 1 meter belum ada. Ini bakal bunga ini. Nah, ini ada. Sudah jelek ini. Daunnya. Buang. Tunas baru lagi. Jelek-jelek ini telah ini jelek bang. Jepun-jepun kita kurangi. Ini bakal bunga ya. Masih pendek sekali ini. Ini 1 jengkal ini. 1 jengkal kita potong di sini. Nah, itu tumbuh lagi 3 ini. Tapi kan melebar. Ini bakal bunga ini. Kita biarkan aja. Nah, ini. Bagus. Buang. Pakai bunga ini. Kita buang. Nah, kita tarik ke bawah. Biar melebar.
Pendek, muncul tunas-tunas baru. Baru ya, kita buang. Penampakannya hanya bersih, bersih, tidak mudah kena penyakit. Nah, dan mari kita hijaukan bumi Pertiwi dan selalu beramal dengan cara like, comment, dan subscribe. Terima kasih.